Pemirsa, ratusan warga di RT 19 Rawasari Alam Barajo antusias mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski berlangsung secara sederhana, namun tidak menyurutkan warga dalam memeriahkan kegiatan tersebut. Inilah suasana kemeriahan peringatan Maulid Nabi yang diadakan di Masjid Al-Jihad Rawasari. Kegiatan ini juga tampak dihadiri para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Pada kesempatan ini, penceramah Ustadz Basuni yang dihadirkan langsung dari Kota Palembang mengajak kepada para jamaah untuk mencontoh sikap dan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Beliau juga menyampaikan bahwa Rasulullah SAW adalah panutan, dan juga Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat-sifat wajib yang patut diteladani dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana sifat wajib tersebut antara lain, sidik yang artinya benar, amanah yang artinya dapat dipercaya, tablik yang artinya menyampaikan, dan fatonah yang artinya cerdas. Wajar kalau Rasul itu dikatakan sebagai orang yang memiliki suri teladan yang baik. Lakukan karena lakukan di Rasulullah suatu hasan. Sungguh kata Allah pada diri Rasul itu ada suri teladan yang baik. Dan Rasul memiliki tiga sifat. Sifat sidik dia miliki, kemudian tabligh Rasul miliki, termasuk sifat amanah dan kejujuran Rasul miliki. Dan Rasul sebagai seorang pemimpin besar yang dikenal di seluruh dunia, akhlaknya terpuji. Dan Rasul sebagai orang yang sudah pasti dosanya diampuni. Dan Rasul adalah orang yang sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar jika Rasul sebagai dianggap sebagai panutan, dan Rasul dianggap sebagai orang yang menjadi contoh di dalam kehidupan dunia karena sikap dan kepribadian yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Tim Liputan, JEK TV, melaporkan.